dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada Allah Subhanahu taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kamu semua telah tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, nescaya aku akan memberi petunjuk kepada kamu. Hanya dengan hidayah Allah seseorang itu berada di atas jalan yang lurus dan tidak tersesat. Wahai hamba-Ku, kamu semua adalah orang yang lapar kecuali dia yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, nescaya aku akan beri kamu makan. Wahai hamba-hamba-Ku, setiap daripada kamu adalah telanjang, iaitu tanpa pakaian, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan berikan pakaian kepadamu. Allah suka orang yang minta kepadanya. Allah murka kepada orang yang tidak minta kepadanya. Manusia dia semakin marah apabila orang semakin meminta bertubi-tubi kepadanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala gembira apabila manusia sentiasa meminta-minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah semakin reda kepada hamba-hamba yang sentiasa merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada siapa kita nak minta hidayah? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, minta hidayah daripada-Ku, minta petunjuk daripada-Ku. Tak ada siapa yang dapat selamatkan kamu daripada kesesatan. Hanya Aku yang dapat selamatkan kamu. Minta daripada Aku. Maksudnya Allah kata, kepulauan-kepulauan kamu di dunia ini Akulah yang berikan kepadamu. Segala yang kamu berhajat untuk meneruskan kehidupanmu, untuk meneruskan hayatmu, Aku yang berikan. Hakikatnya adalah Aku memiliki segalanya. Maka minta kepada Aku. Dan dia apabila berdoa, bermakna dia mengetahui Allah SWT maha berkuasa. Kerana dia tahu Allah Ta'ala maha kaya. Kerana dia tahu Allah maha mencukupkan. Kerana dia tahu Allah SWT maha mendengar. Maksudnya hati kita hanya berharap kepada Allah. Bukan bermakna minta kepada Allah tapi luaran kita tak berusaha. Tidak. Sentiasa merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suka dengan rayuan dan rintihan hamba-hambanya. Kerana apabila hamba berdoa dan meminta dengan rayuan dan rintihan, dia menunjukkan hamba itu perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.